Untuk sementara Pak Dhani saya nonaktif, Pak. Untuk sementara Pak Dhani saya nonaktif, Pak. Untuk sementara Pak Dhani saya nonaktif, Pak. Misalnya dari Bupati ke kamunya tidak, tapi dari akar. Saya banyak cerita dari Bupati, saya siapa, secara ikan berapa, keluarga seperti apa, saya sampaikan. Dan tentu saya juga baru sangat mendalami pemerintah kamu. Saya sebetulnya menjadi sesuatu orang yang di usia yang muda punya kapasitas yang lebih pada usianya, pada dayanya. Apa yang saya omongkan rahasia aku berdua. Ya, gitu. Terima kasih, Pak Kapolres. Ya kalau dari saya, apa ya? Seperti ketemu Pak Emil, Pak Jinji juga saya tetap berdegan. Saya tetap apa ya? Ya nggak nyangka gitu bisa ketemu dua orang hebat di Jawa Barat dulu. Untuk kedepannya, saya maunya jadi guru. Jadi kalau ada yang giring jadi ini jadi itu. Saya seorang guru, saya nggak biasa dengan seperti ini semua, apalagi wartawan-wartawan ini kan semangat sekali ya ngecat sayangnya, jadi saya tetap deg-degan gitu, tapi ya kedepannya tetap saya jadi guru. Ajar sini, ajar sini, pak. Saya bilang pokoknya intinya saya akan itu mah rahasia aku berdua tadi, rahasia aku berdua. Dan soal opsi mempertahankan komitmen. Kabupaten pengennya kamu saya tetap di sini gimana? Intinya saya akan jadi guru. Soal opsi pindah ke SMA gimana, Kang? Aku sudah ngomong berdua. Iya. Ya, tidak bisa dibuka. Kamu saya katanya ada ini tawaran dari Kang Emil untuk di Bandung. Pindah ke SMA, Kang, katanya. Itu dipertimbangkan semuanya. Semuanya dipertimbangkan dengan di mana, Le? Bandung Pangandaran. Harus mikir dulu, mumpung ada waktu aja. Dua-duanya pilihan baik. Dua-duanya pilihan baik. Ini tetap bertanding dulu ya. Jadi guru, selamanya jadi guru saya. Oke, cukup? Nanti kita jadi guru. Cukup? 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 Enggak, saya udah ngomong tap ya. Tapi kalau dia masih pengen sedih gimana? Karena kebijakan Pak Emil dan Pak Jesse, saya dipertanyakan. Kalau soal di sini Pak Bupati nerima ya. Kenapa? Kalau Kang Husainnya pengen datang ke sini. Ya, itu sangat senang hati, tapi itu urusan berdua nanti. Saya bilang kan hari ini aku hati ke hati. Kalau hati ke hati kan tidak aku sebagai bupati dan beliau sebagai asisten di Pangandaran, tapi hati ke hati lebih kepada bagaimana kita bersama-sama memikirkan ke depan mengenai Pangandaran, mengenai kampus dan gitu. Kalau saya tanggapan kalau saya ketemu dengan Pak Bupati gimana tanggapan gitu. Saya kan biasa ketemu orang-orang yang saya pernah lihat di TV ya. Sekarang saya tahu background beliau dari anak nelayan dan lain-lain gitu. Jadi saya ternyata bukan saya dong yang miskin dulunya gitu. Sudah ketemu dengan kepala BKP Sirian? Nanti lah next. Kang Husain, kan dicurhat di medsos kecewa nih. Sekarang ya. Udah ketemu Pak Bupati udah nggak kecewa lagi, gimana? Kalau saya kan dari awal nggak pernah kecewa sama Bupati kan dari awal. Kalau disimak baik-baik itu nggak pernah ada statement tentang Bupati kan nggak pernah. Kalau sama ASN-nya yang lain katanya agak sempat. Bukan kulit, gimana? Udah siapa berdua nanti ini habis aja. Itu bukan kapasitas saya, kan saya pun sebagai pelatih. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, makasih. Saya dapat koordinasi dengan apa? Pihak-pihak terkait berkaitan dengan persoalan. Sudah, Bos. Kemarin dong, foto bareng. Ayo, Pak. Mundur. Wah, siap. Kanan. Aku mau ini, Pak. Oh, ada. Bunyiin dulu sama Bupati.
Setelah tadi teman-teman menyaksikan saya bertemu hati ke hati dengan apa? Dengan Husein, dan sudah disampaikan beberapa hal pertemuan dengan Husein, dan tentu saya juga mempunyai bahan dalam rangka mengklarifikasikan, mengusuri tindak lanjut daripada pertemuan apa? Persoalan ini. Tadi saya rapat ya dihadiri oleh saya sendiri, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, ada Ketua Komisi 1, BPSDM, terus asisten 3 inspektorat, dan beberapa teman-teman seangkatannya Kak Husein yang menjadi ketua angkatan lah kira-kira seperti itu. Ya. Yang pertama kesimpulan saya adalah ada indikasi mengenai intimidasi. Yang paling sederhana adalah orang dipanggil 6 jam. Itu juga merupakan bagian dari intimidasi. Ya. Dan lain-lain. Ya. Yang kedua adalah ya, yang masih sulit adalah mengenai pungli. Karena tidak dilakukan oleh aparat BPSDM atau aparat pemerintah Kabupaten Panganan. Tetapi itu yang disampaikan tadi adalah yang dilaporkan pada saya tadi itu merupakan kesepakatan di antara mereka. Tetapi tentu ketidakcermatan dalam langkah komunikasi dan sebagainya sehingga menimbulkan itu. Ya, biasanya kan kalau kita mau mengambil suatu putusan yang bukan bersifat instruksional kan harus rembugan, itu persoalan. Nah, oleh karena itu masih sumir 1 jam enggak mungkin saya mendapatkan sesuatu yang lengkap, maka saya dimembuat tim. Koordinator timnya Pak Wabub dengan Pak Sekda dan para asisten, ya operasionalnya berada di inspektorat. Kenapa tidak menggunakan inspektorat atau tidak menggunakan yang lain? Ini kan persoalan sangat krusial, sudah menyampai nasional. Nah, timnya diberi waktu sampai dengan hari Selasa. Ya. Sambil itu jalan agar kelulusan tim, maka saya memutuskan berdasarkan pertimbangan tadi, memutuskan bahwa Kepala BPSDM Kabupaten Panganan Pak Dhani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan apa BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Sampai dengan tim ini bekerja dan membuat kesimpulan. Kira-kira seperti itu. Kalau hasilnya seperti apa, nanti apakah dia kembali lagi atau seperti apa? Apa sifatnya permanen dia di nonaktif? Ya nanti kita lihat. Saya nggak bisa ngomong, nanti kita lihat. Tetapi saya menduga ada indikasi ketidakcermatan. Orang dipanggil 6 jam. Itu intimidasi, ancaman. Tapi saya perlu pendalaman lebih dalam lagi. Maka kita membuat tim khusus, ya. Dan untuk sementara Pak Dhani saya nonaktif, Pak. Pak, adanya informasinya si Husein ini kesehatannya terganggu yang disebutkan itu sudah. Kan ini yang menjadi bias, menjadi diketawain orang. Itu menyatakan kebodohan kita. Kalau seseorang sudah lulus, maka aspek-aspek yang berkaitan dengan prosedur, berkaitan dengan syarat, sudah selesai. Apalagi yang bersangkutan adalah Kepala BPSDM yang bertanggung jawab terhadap persoalan seleksi. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, aku jadi populer. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.